kita sekarang ini bisa melayani lebih dari 80 jenis urusan pelayanan publik dalam satu platform. Kan yang ngerjakan anak-anak muda. Ya, dari sisi kami di penyelenggara negara harus menyiapkan platform yang serba digital karena kita mengurangi interaksi. Ya. Di sisi masyarakat adanya perluasan akses lewat kita kemarin membangun WiFi. Kenapa dibangun cepat sekali? Anak-anak sekolah perlu akses, yang bekerja dari rumah perlu akses. Nah, ini sekarang tergabung menjadi sebuah kesatuan. Ini nanti harapannya bisa menjadi bahan untuk kita sampaikan juga dalam percakapan di Urban 20. Ya. Bagaimana kita ke depan memanfaatkan tren digitalisasi yang ada di kota-kota.